akan saya coba ya. Ini crispy banget. Hey, semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tempe goreng crispy. Untuk bahan-bahannya mudah banget, yaitu ada 300 ml air putih, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh baking powder, ada tempe secukupnya saja, ada 1 sendok makan tepung tapioka, dan juga ada 5 sendok makan tepung terigu. Ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama akan saya iris tipis-tipis tempenya. Ini saya bagi menjadi 2 dulu. Pastikan pisaunya benar-benar tajam supaya lebih tipis. Kita iris semua ya. Kalau sudah teriris semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah, kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, baking powder, dan juga air. Untuk airnya sedikit demi sedikit saja. Sambil kita aduk, sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, ini sudah tercampur rata dan tidak bergerindil. Ini akan saya bagi menjadi 2 wadah. Kemudian kita masukkan tempenya. Tempenya juga saya bagi menjadi 2 bagian ya. Yang separuh di wadah satunya. Separuh lagi juga di sini. Kita aduk supaya bumbunya merata. Kalau sudah, ini siap untuk kita goreng. Di sini sudah saya panaskan minyak. Minyaknya harus benar-benar panas dan banyak ya. Akan saya goreng satu wadah terlebih dahulu. Kita goreng dengan api sedang sampai kering. Nah, kalau tempenya sudah kering, ini apinya akan saya besarkan dulu supaya minyaknya panas. Adonan tepungnya saya wadahi seperti ini. Nanti saya siram secara bertahap, yaitu sebanyak 3 kali.
Kalau minyaknya benar-benar panas, kita siram yang pertama ini. Kemudian kita kecilkan apinya dengan api sedang. Tempenya saya bolak-balik. Kita goreng lagi sampai kering. Nah, kemudian ini siraman yang kedua. Kita goreng lagi sampai kering. Nah, ini siraman yang ketiga atau terakhir. Goreng lagi sampai matang. Nah, ini sudah matang, bisa kita angkat. Lakukan hal yang sama pada tempe yang kedua ya, siap untuk kita sajikan. Tara, tempe crispy siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Akan saya coba ya. Ini crispy banget. Dimakan pakai sambal kecap lebih enak. Kopi melete, mantap jiwa. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini channel Hadi Prayitno. Ojo lali yo.